Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'un hasan. Salawatullahil barril rahim wal malaikatil mukarrabin. Ala sayyidina Muhammadin ta'al amin. Wa ala alihi wa sahbit tayyibin at-tahirin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat Allah ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita umat muslim untuk menggapai ridhonya. Salah satunya adalah dengan melakukan semua perbuatan yang dicintainya dan meninggalkan, menjauhi semua perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, dan perbuatan-perbuatan ketaatan yang lain. Namun perlu diketahui, sahabat Raja, tidak cukup sampai di situ saja. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar puasa kita, sholat kita, maupun ketaatan-ketaatan yang kita lakukan bisa berbuah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, agar puasa kita, sholat kita, sedekah kita, ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di bulan ini atau di luar bulan Ramadan ini bisa berujung kepada ridho Allah, maka keimanan adalah syarat yang pertama. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, syarat yang pertama agar puasa kita, sholat kita, sedekah kita, maupun kebaikan-kebaikan dan ketaatan kita bisa berbuah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua harus didasari dengan keimanan. Karena keimanan adalah syarat mutlak agar suatu ibadah, agar suatu ketaatan, agar suatu kebaikan yang kita lakukan itu sah dan bisa bernilai pahala serta berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan ini pula lah yang menjadi tanda bahwa seseorang tersebut masuk golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'til iman illa liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia beserta isinya ini kepada semua orang, baik orang tersebut dicintai oleh Allah maupun tidak. Akan tetapi Allah hanya memberikan keimanan kepada orang-orang yang dicintai olehnya. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena memberikan keimanan kepada kita. Artinya apa? Kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, syarat yang kedua agar sholat kita, puasa kita, dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan bisa berbuah ridho Allah adalah harus didasari dengan ilmu. Kita ambil contoh, ada seseorang yang memiliki motor, kemudian motornya rusak. Dia ingin memperbaikinya sendiri, padahal dia tidak memiliki dasar keilmuan yang cukup untuk memperbaiki motor tersebut. Akan tapi dia memaksa memperbaiki, membongkar motor tersebut, yang ujung-ujungnya malah memperparah kerusakan motor tersebut. Sahabat Raja yang dirahmati Allah, begitu juga dengan ibadah kita, kebaikan kita, puasa kita, sholat kita. Jika tidak didasari dengan ilmu, maka bisa jadi amal ibadah kita rusak atau tidak sah. Maka dari itu perlu kita belajar terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan suatu ibadah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dan amalannya itu menyalahi aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka amalnya tertolak. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah, syarat yang ketiga agar puasa kita, sholat sunnah kita, sholat wajib kita, ketaatan kita bisa berujung kepada ridho Allah harus didasari dengan keikhlasan. Jika sebelumnya tadi ada keimanan dan yang kedua ada didasari dengan ilmu, maka yang ketiga di sini hati kita harus ikhlas saat menjalankan ibadah maupun ketaatan-ketaatan yang sedang kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa keikhlasan kita tidak akan mendapatkan pahala atau bahkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa saharun." Betapa banyak orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah, dengan sholat malam, dengan tilawah, dengan ketaatan-ketaatan, tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa kantuk disebabkan begadang. Wa rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'athas. Begitu juga betapa banyak orang yang melakukan puasa baik di bulan Ramadan ataupun di luarnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa dahaga dan lapar saja. Sahabat raja yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga puasa kita, sholat kita, ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terutama, dan di bulan-bulan yang lain juga diterima oleh Allah dan mengantarkan kita untuk memperoleh ridhonya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.